berkurang 1000. Nah, ketika sudah 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus, tinggal ada 7 roti dan beberapa ikan. Hal yang dilakukan Tuhan Yesus, dia suruh orang-orang duduk dan kemudian mengucap syukur. Nah, mengucap syukur. Kalau yang di Matius 14 itu mengucap berkat, kalau di sini mengucap syukur. Ya, itu yang berbedanya. Dan kemudian jumlah orangnya juga berbeda. Ya. Nah, hal yang terjadi di situ Tuhan mengadakan mujizat lagi. Dari apa yang ada itu kemudian bisa mencukupkan 4.000 orang. Dan semua itu dalam kondisi kenyang, bahkan dikatakan lebih 7 bakul penuh. Nah, terkadang kita itu kadang-kadang kita pengennya itu mengalami suatu mujizat itu yang luar biasa, spektakuler, dan yang di luar nalar. Misalnya kesembuhan ilahi, didoakan langsung sembuh, betul? Mungkin juga inginnya rumah saya jelek, ingin bagus, tidak begitu. Kadang Allah, Tuhan itu membuat sesuatu itu tidak spektakuler, tetapi ini dirasakan betul itu adalah suatu mujizat Tuhan. Contohnya malam hari ini kita kumpul di sini dalam rangka ibadah ucapan syukur. Artinya apa?